channel ini di Travel ID. Kali ini saya ada di Komuter Line untuk mengupdate atau memberikan hasil kepada teman-teman tentang JPU penghubung antara stasiun Kebayoran dan halte Transjakarta koridor 13 dan koridor 9. Tapi di koridor 9 halte Transjakartanya belum selesai ya. Jadi saya hanya fokus ke JPO-nya dulu. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID untuk kebaikan channel ini kedepannya agar lebih progres lebih baik lagi. Oke, teman-teman. Saya di sini hanya berkonsentrasi di antara stasiun Kebayoran, halte Transjakarta koridor 9 yang dekat Gandaria City itu, dekat perempatan dan nanti ke arah halte yang Velbak, tapi saya tidak sampai haltenya karena saya ingin berangkat kerja, jadi tidak sempat ke halte Velbaknya karena cukup jauh ya teman-teman. Karena JPU yang digunakan ini yang mungkin agak lebih panjang daripada JPO-JPO lainnya karena posisi halte Velbaknya di ujung ya teman-teman, di flyovernya agak turun ke bawah sedikit, jadi agak cukup panjang JPO-nya. Jadi saya nggak sampai ujung karena takut terlambat masuk kerja. Dan ini saya mengarah ke pintu keluar ya, pintu keluarnya yang agak lebih ke ujung karena biar lebih dekat dengan JPO-nya. Tidak di tangga manual ini, tapi di eskalator yang di depan. Yuk kita ke depan sama-sama. Stasiun Kebayoran ini sudah modern dan sudah direnovasi dari aslinya yang dari zaman Belanda ya teman-teman. Ini asli halte Kebayorannya. Dan bagusnya lagi di sini, stasiun Kebayoran yang lama dulu tuh kemungkinan masih dalam bentuk halte ya teman-teman, bukan stasiun. Tapi nah ini bangunan utama halte Kebayorannya. Ini bangunan lama ya dari zaman Belanda. Nah ini masih asli, hanya atapnya saja yang mungkin diganti. Nah ini teman-teman, dulu kalau ingin naik Transjakarta dari halte atau stasiun Kebayoran, teman-teman harus keluar di pintu bawah terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang teman-teman tidak bisa keluar ke bawah lagi karena sudah ada JPO connectingnya ke koridor 13. Teman-teman yang rumahnya di daerah Ciledug, ya kan, itu bisa menggunakan komuter lain sekarang dan nyambung di halte Velbak dan nyambung ke stasiun Kebayoran. Nah ini JPO-nya teman-teman, jadi agak menaik ke atas sedikit. Jadi kalau misalkan dari stasiun ke arah halte Kebayoran dan halte Velbak itu posisinya agak naik sedikit, tapi nanti turun lagi ke bawah gitu. Kenapa? Karena ada flyover di sini. Bisa teman-teman lihat. Nah, flyover yang atas itu untuk Transjakarta koridor 13 karena eksklusif dia menggunakan flyover, karena kalau di bawah tidak memungkinkan karena jalan yang cukup sempit. Nah, ini nanti kita langsung keluar, tap out dan nanti lewat JPO-nya. Yuk kita saksikan sama-sama. Thank you.
ini adalah pintu masuk ke halte Transjakarta Pasar Kebayoran Lama yang belum dibuka ya teman-teman, jadi belum jadi. Sebenarnya alangkah baiknya kalau dibuka JPO ini apabila semuanya sudah siap, jadi nanti penumpang juga tidak kaget kalau ingin ke koridor 8 yang ternyata halte Transjakartanya belum ready atau belum pun siap. Ya, ini adalah wujud kerjasama antara pemerintah pusat dari PT KAI dan pemerintah daerah dari Transjakarta yang merupakan BUMD Badan Usaha Milik Daerah Pemda DKI Jakarta. Semoga makin banyak halte Transjakarta dan stasiun KAI komuter ataupun LRT ataupun MRT yang tersambung dengan satu sama lain. Ini adalah wujud dari interkoneksi antar moda transportasi di Jakarta. Jadi antar moda saling connecting satu sama lain. Ini juga ada tangga manual, ada juga disediakan lift di situ untuk yang tidak kuat menggunakan tangga manual karena elevasinya cukup tinggi dari halte Kebayoran Lama hingga ke JPO, ke stasiun dan ke halte Transjakarta Velbak, teman-teman. Nah, di depan itu adalah halte Transjakarta koridor 13 Velbak ya, teman-teman. Saya mohon maaf nggak sempat ke sana karena diburu waktu untuk bekerja. Nah, jadi ke Velbak ini agak sedikit menurun dan di sebelahnya ini adalah flyover Kebayoran, Pasar Kebayoran Lama ya teman-teman, yang mengarah ke arah Ciledug. Nah, teman-teman yang rumahnya di arah Ciledug mesti tahu ya. Dan ternyata bahan dari lantai JPO ini seperti menggunakan parket ya teman-teman, jadi nggak terlalu licin ataupun tidak terlalu keras seperti beton gitu teman-teman ya, jadi lebih enak lah untuk berjalan jauh. Jadi sekarang trennya memang setiap JPO sama seperti JPO yang di Jatinegara kemarin itu juga menggunakan bahan yang sama walaupun tidak terlalu panjang, hanya sedikit saja. Oke teman-teman, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di konten ini yang menyajikan tentang JPO baru di stasiun Kebayoran ke arah halte Transjakarta Pasar Kebayoran Lama dan halte Transjakarta Koridor 13 halte Velbak. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada kekurangan di konten ini. Jadi saya titik beratnya hanya ke stasiun dan ke halte Transjakarta. Nanti soalnya nanti ada yang komen, "Bang kok nggak sampai halte Transjakarta Velbak?" Oke, mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Bye-bye.